Saya ingin mendorong seseorang di luar sana yang mungkin berpikir untuk berhenti dan menyerah begitu saja. Seseorang yang telah berdoa selama bertahun-tahun untuk hal-hal yang lebih baik pula. Kamu sedang memikirkan tentang menyerah akan kehidupan. Kamu terpuruk. Kamu runtuh. Kamu ambruk. Sekarang kamu mungkin berada di masa-masa tersulit. Kamu dihantam pada kehidupan sampai membuat Anda berlutut putus asa dalam kedinginan, dalam kesendirian. Kamu merasa lemah dan kamu merasa seperti inilah akhirnya.